Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini sudah dilaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Rodiatul Hasanah SPD di kelas 2 ya, khususnya kurikulum 2013. Beliau melaksanakan tugas mengajarnya ya. Pada pembelajaran 1, tema 3, subtema 1, ya. Bu Rodiatu, saya melihatnya sudah cukup baik dalam proses perencanaannya, proses pembuatan RPP-nya, kemudian proses pembelajarannya, dan sampai proses evaluasi pembelajarannya. Dan terlihat karena beliau mengajar di kelas 2, saya melihat cukup banyak beberapa metode yang dipakai atau yang digunakan, sehingga membuat pengetahuan anak-anak ini lebih kuat, gitu ya. Artinya, ketika pengalaman belajarnya bervariasi, yang mereka dapatkan, insya Allah, pengetahuan itu akan lebih lama menetap di anak-anak. Ya, alhamdulillah, sukses buat Bu Rodiatul Hasanah dalam proses pembelajaran, dan semoga ini bisa ke depannya bisa lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.